Ronggolawe, putra Arya Wiraraja yang bertempat tinggal di Tanjung Madura. Ronggolawe memperistri putri gurunya, Ki Ajar Pelandongan, tahun 1292. Ronggolawe dikirim membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik menjadi desa pemukiman bernama Majapahit. Ronggolawe, nama pemberian Raden Wijaya, terkait penyediaan 70 ekor kuda dari Bima sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang. Ronggolawe diberi kewenangan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tarik. Saat memerangi Jayakatwang tahun 1293, Ranggalawe kebagian tugas menggempur benteng timur kota Kadiri sampai berhasil menewaskan pemimpin benteng bernama Sagara Winotan. Atas jasa-jasanya, Ranggalawe diangkat sebagai Adipati Tuban, pelabuhan utama Majapahit saat itu. Bersambung, Frim sudah nonton.